Apa bedanya pinjaman jo pergi? Pinjaman, ah ini nama pinjam Allah. Kalau abah impak nama pinjam Allah. Kiro-kiro nyoba iya deh Allah melihat tanda. Adi sini lah iman di tanah. Nan panggali yang membayar utang tu orang. Dari besok ke beko ni mau jujur lo segala macam janjinya. Pindah dibayar. Kalau Allah pasti dibayar. Kalau pagi tu lah pesa jo. Nan sesuatu nan diakihat tangga orang nan magi. Sekarang kita lihat segitu. Nyo kadang-kadang ado jo orang nan mau pe karena nyo ba. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang dimuliakan zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedetik pun tidak melupakan kita, sehingga usaha kita sesuai dengan kadar ketentuan beliau berjalan menurut kehendaknya, dan tinggal kita lagi setiap saat memuji kebesarannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis kita disuruh berdoa. Di dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku akan aku kabulkan. Di dalam hadis kedudukan doa itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsum ibadah. Saya semenjak kecil diajari oleh orang tua-tua, ayam biar bagoreng, biar disup, biar digulai, itu kan ada sudui tulang itu bantu rawan. Dikunyah di dalam, sumsumnya itu rasa hati. Kalau tiba di doa itu tulang sumsum segala ibadah. Jadilah rugi manusia kalau tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, doa itu di samping dia tulang sumsum ibadah, dia merupakan sesuatu yang derajatnya agak rendah dari orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur tanpa berdoa bah, itu segalanya ditambah. La in syakartum la azidannakum.
Jadi mensyukuri nikmat walaupun tidak ada doa itu lebih tinggi derajatnya. La azidannakum. Kalau sudah berkah kita ditambah berkah. Kalau sudah bahagia kita ditambah bahagia. Kalau sudah berpunya kita ditambah lagi lebih dari yang kita punya itu. Kalau bini cie nyetambah di Allah jadi jadi syukur adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Setelah kita puji Allah dan bersyukur kepadanya, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Ar-Rasul ini dari saya wirid maghrib tahun lalu, bulan lalu, itu sudah jauh bertambah pembangunannya. Ini tinggal finishing ya. Maka bola di kode di siman tadinya betul ke insya. Artinya beko kaji ko karihan keminta infak. Kenapa ada? Iya yeah, kan? Infak itu tidak harus sekarang. Tapi jangan terhenti pembangunan kita. Terutama sekali kalau kami lihat ya, yang bahan bangunan kami serupa itu loh gini maman. Misalnya, karena orang lebih pensiun tidak temui salat senalai. Nah biasa kan di musaji kan tuanya salat. Nah inilah pensiun berkumpul apa-apa kadang lagi nih. Yang terus kami tingkatkan ba'ajan sampai indah adu upah tukang. Ya berjalan terus. Kalau bahan adu-adu seorang nanti boh menyumbang. Walaupun lah pensiun orang sini, rupa banyak punya simpanannya. Iya kan? Sampai kini dek kayu orang kok indah pitih sebanyak simpanan. Ada lo istri simpanan. Akan untuknya imek-imek kok. Iya kan? Simpanan harta itu yang paling baik bukan di bank. Yang paling baik untuk investasi akhirat. Balasan dari Allah itu tidak sama dengan balasan di dunia. Iya kan? Nah, balasan Allah itu berlipat-lipat ganda. Kita lihat yang paling di bawah ya, mengenai infak sedekah ini. Itu kan termasuk pekerjaan baik. Manja'a bil hasanah. Siapa yang datang berbuat kebaikan. Di sini ayat ini umum ini. Bisa kebaikan itu membantu dengan tenaga, bukan bisa dengan pikiran, bisa dengan bahan bangunan, bisa dengan uang. Tapi itu secara umum. Manja'a bil hasanah. Siapa yang mendatangi sesuatu berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihah. Baginya 10 balasan paling rendah diberikan Allah. Dengar. Kemudian wa man jaa bisayyi'ah. Karena manusia ini diilhamkan dua sifat, yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Terlanjur dia berbuat kejahatan, man jaa bil bisayyi'ah, babuik nan jae. Fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dia buat. Maksudnya begini. Kalau satu kita berbuat kejahatan, balasannya satu. Tapi kalau kebaikan, 10. Termasuk membaca Al-Quran. Satu huruf, 10 pahala. Bismillah saja, 19 huruf. Kali 10. Jadi beruntunglah orang yang salat.
Orang salat berapa kali baca bismillah, berapa kali baca Quran. Walaupun dia tidak baca Quran secara rutin ayat yang banyak ini, tapi orang salat pasti membaca Quran. Sore nanambo baca salat maghrib tadi sore age bu. Nyo kedua-duanya rakaat tadi tujuh ayat nanambo sambuang sebut pirunya sudah teronyo panjang. Kalau disudahan kasadonyo ayat tu awak salat maghrib. Salat maghrib ko katu pendek awak ke mengaji. Tapi kalau untuk salat subuh anda badi selesai. Namo sure tadi sure al-mursalat wal mursalati urfa. Sampai di rakaat nan kedua tadi bara ayat nan kita baca bara banyak hurufnya. Kalian 10. Jadi kaum muslimin di umur awak nang kini ko ndak usah malagu lah. Al-Quran tu bisa jawab malagu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bairamana? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca Al-Quran itu dengan seni. Tapi itu tak gantung ke suara. Kalau suara bunyi tiak jantan itu tidak bisa. Bakau kadangke lagu ko suara abi hureli tak takang. Nah jadi dia. Jadi dalam ayat tadi secara umum apa saja bentuk kebaikan 10 balasannya. Kalau kejahatan sesuai dengan yang dibuat. Ada yang menggembirakan lagi. Baniek awak babuai baik tapi dia ada masalah ndak kesampaian noh. Aniek tadi titulian cie pahlo. Baniek kita babuai buruk. Dek nasihat kawan ndak jadi, anda disurian niatnya dah. Niat buruk ndak jadi, ndak disurian dosor. Niat baik ndak jadi, disurian cek pak. Siapa yang bisa memberi balasan seperti itu Allah? Tapi kalau khusus infak, sedekah untuk anak yatim, untuk panti asuhan, ya kan? Untuk rumah tahfiz, untuk masjid. Itu khusus kalau berbentuk uang kita berikan kepada pembangunan masjid ini. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kama thali habbah, sama dengan orang menanam satu biji. Jadi bahasa Arabnya biji itu habbah. Di Indonesia kan oleh orang kita gabah. Ada orang menyebut tampang, ada orang menyebut benih, ada orang menyebut bijo. Ambatat sab'a sanabil, biji yang ditanam satu tadi tumbuh dia 7 tangkai. Jadi satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Begitu infak. Jadi akan bertali-tali diganti oleh Allah harta itu. Ini berupa Allah ini yang telah kita infakkan untuk masjid ini tanpa kita sadari. Besok-besoknya awak hidup yo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin akan bertali-tali diganti oleh Allah. Sambung menyambung. Mungkin kita sudah merasakan semua. Berapa yang kita infakkan tak miskin kita. Jadi keimanan itu sebenarnya yang menerima persoalan-persoalan yang seperti itu. Iya kan? Nah, sebagian orang pak kalau di siko dakwah kalau berhasil gitu pak menyatukan jamaah, tidak bermusala lagi, sudah berkecamatan. Alhamdulillah.
Nah, kalau kita kunjung mengunjungi wirid seperti ini, terkumpul infak, tinggal. Kalau risiko di Ar-Rasul gua wa datang, ba infak wa sama-sama. Basi donce namanya. Ambo kaum muslimin 2 hari di Lampung itu 6 kali mengaji. Ada PKPS, ada PKDP, ada IKKM, ada IKB. Ikan PKPS itu pesisir. Kalau dulu kan IKPS, sekarang PKPS dia berbadan hukum, terdaftar. Kalau persatuan itu terdaftar di Menteri HAM, Menteri Hukum dan HAM. Jadi semua apa itu sudah berubah ke ini PK, PKDP, PKPS. Musala keteknya pak, ketek dari Masjid Ar-Rasul kok. Tapi orang Pariaman itu pak, di mana tinggal tu masih donce. Di orang Rami, ini di luar duduk sebagian wirid. Sebab di luar tu bebas bisa merokok. Kalau serpok ini kok merokok pak, kan berputar soknya dalam asyik duit lo. Kalau ada aja itu orang tak berhati. Tapi di bagian luar tak ada. Baiklah tiba giliran meminta infak, sadonya masuk ke dalam. Kalau dari uang semandawa 5 ribu, dari uang semandawa 1 juta, masalah kecil tak kumpul pitih 67 juta. Padahal katanya di sana sekarang sawit murah, kopi murah. Iya kan? Tapi dia namanya berinfak, tidak? Dia tetap berinfak. Kenapa? Ini yang mendorong iman. Karena apa? Allah menjanjikan 1 biji itu diinfakan, tumbuhannya 7 tangkai. Dalam 1 tangkai 100 biji. 100 kali 7, 700. Bang mas aja di dunia tidak ada bunganya 700%. Tidak ada. Yang ada balasan Allah. Ya. Jadi kaum muslimin dek siman lah mangode embo tadi rupo kaji yo kara kare kain fak. Beko lanyo tampuan ka kain sarung dek siman beko isi. Kalau cepat masjid kita ini cantik pak, setelah di Palapang pak, itu tambah senang nanti pak. Iya kan? Berapa banyaknya jemaah tambahan di luar? Iya kan? Bertambah tuh temuannya, karena masjid diperbesar. Kaum muslimin yang terhormat, lebih dari itu masih ada janji Allah, ada. Apa janji Allah bagi? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan, ini lebih apa lagi pak? Kalau tadi infak itu istilahnya di ayat nanikoko pinjaman. Jadi maksud pinjaman itu apa? Tidak sama juga pinjaman di bank. Siapa berinfak untuk jalan Allah, Allah meminjam kainyo. Ya kan? Akar katanya itu qarada. Qarada yuqridu. Man dzalladzi yuqridu? Siapa orang-orang yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah? Apa bedanya pinjaman jo pergi? Pinjaman ini nama minjam Allah. Kalau bayi pak nama minjam Allah. Kiro-kiro nyoba iya deh Allah melihat tanda. Adisinya lah iman ditanya. Nang panggali yang membayar utang tu orang. Dari besok ke beko ni mau jujur lo segala macam janjinya. Pindah dibayar. Kalau Allah pasti dibayar. Kalau pagi tu lape saja. Nang sesuatu nang diakihan tangga orang nan magi. Sekarang kita lihat segitu. Nyo kadang-kadang ado jo orang nan mau pe kanaknya pak. Nah sekarang ambo anak ambo limo. Alhamdulillah lahir sarjana. Pi
Biti untuk menyekolahnya itu kalau ambo kaji-kaji pak, atau mungkin ada gak tigo atau baru dapat. Biti abi menyekolahnya nalo. Apa pertanyaannya? Itu bapak di bapak salam awak namanya atau bapak lagi? Nah, bapak lagi. Jadi karena itu bukan sekadar bapak lagi, tapi tanggung jawab. Mendidik anak itu lahir batin tanggung jawab orang tuanya. Iya kan? Jadi tidak boleh dituntut. Yang kedua, setiap anak yang lahir tu ndak ado kandaknyo. Maaf pak, tu dek perangai awak jo induknya yang ngaku ado. Iya tak? Aja lah induk manual melihat tu punya di kuku aja nak jaga pinggang. Kau sedetiknya jadi laka aja pinggang dilambui jo itu disumpahi. Padoinyo ado dek perangai awak. Iya. Ya dah. Jangan nak galak-galak dah. Ya. Kadang-kadang awak nyuji dan apa. Memang ada sebagian anak nyo ndak lupo yo induknya dah. Jadi membalih jaso tu ndak boleh deroan. Anakku supaya membalih jaso kambo nanti dididiknya ndak boleh dah. Kalau ada anak yang lupa dengan kita, tidak boleh mopek sabar. Persoalan anak kepada ibu dan ayahnya, itu adalah ayatnya disampaikan di Allah. Kalau anak kalau nak membaca Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku perintahkan kepadamu manusia untuk menyembah kepada saya saja. Jangan ada yang lain yang engkau sembah. Sudah itu ada. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Agaklah tahu asalnya. Setelah kita menyembah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi orang tua menuntut balik jaso, itu tak boleh. Nenak, coba reba salam wa anden sekolah dulu. Turun rumah, naik rumah orang. Kini piti habis di binti yang saya tidak angkana adalah itu. Itu tidak bapak lagi namanya itu. Bapak salam itu. Diminta baliknya balik. Ya kan? Tapi kalau Allah pasti nyobai. Sebabnya mengecek tadi, yukridu. Orang nama impak anak ratonya untuk jalan Allah tu, Allah baru tang ke orang tu. Namanya cik Allah tu sendiri, indah awak menuduh dia baru tang. Fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Akan dibalas oleh Allah hartanya itu kembali dengan balasan yang tidak berhingga. Tadi 700 kali lebih, kini tak berhingga. Kalau tak berhingga itu bisa tak dihitung? Yakinlah. Jadi jangan ragu-ragu, ya kan? Kalau tak ada nak kirim masuk ke kencar wang siman itu hari ini. Pilo-pilo yang saya datang saya tapi tanya, siman lain satu ya? Tanya ke nya dulu orang tu menyuruh saya nak nama nya nak tahu dah. Lah iya. Jadi balasannya tidak berhingga. Apa kita tidak akan percaya ini?